Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini anak-anak sehat semua, hebat semua. Hari ini kita akan belajar menulis dan membaca huruf-huruf hijaiyah. Iya, kita belajar membaca, menulis. Bukan membaca. Kita belajar menulis dan membaca huruf-huruf hijaiyah. Iya, kita siapkan kertas dulu. Kemudian kita siapkan pensil atau spidol, pokoknya peralatan tulis yang ada di rumah. Yuk kita belajar bersama. Sebelum belajar, kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar kata kunci dulu ya. Iya, ustaznya. Iya. Kita belajar kata kunci. Jaza bilang apa? Saya bawa. Bawa apa? Di ini. Untuk apa? Untuk kutu. Jadi apa? Sama kota. Sembunyi di mana? Sama jasa. Pintar semua. Kita menyanyi dulu. 1, 2, 3. Saya bawa ini hanya untuk berkutu. Sudah jadi hama kota yang sembunyi di sarajasa. Saya bawa lidi ini hanya untuk buruk kutu. Buruk kutu, hama kutu yang sembunyi di sarajasa. Anak-anak hebat semua. Sekarang kita mulai menulis ya. Ambil alat tulisnya. Kita tulis bersama-sama. Lengkung. Ditambahin lengkung besar. Dikasih garis serong. Set. Dibaca apa? Sampingnya kita nulis lagi. Lengkung, ditarik ke bawah. Lengkung, ditarik ke atas. Seperti apa ya? Seperti itik. Itiknya bertelur. Telurnya ada di bawah. Tul. Dikasih garis serong. Dibaca apa? Di sampingnya kita membuat mangkuk. Lengkung, ada pentolnya. Pentolnya jatuh di bawahnya. Dikasih garis serong. Dibaca apa? Kemudian di sampingnya kita membuat garis tidur. Ditarik ke atas, ke bawah. Lengkung, dikasih garis serong. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekarang tulisannya ini kita gandeng. Bisa enggak kira-kira digandeng? Kita bikin lengkung. Lagi lengkung. Ini lengkungnya kan ada 3. Ini juga 3. Lengkung. Aku digandeng lo ya. Aku biar enggak kemana-mana. Aku gandeng. Iya, ini nanti bisa digandeng. Bisa. Kalau di tengah gandengnya bentuknya seperti ini. Tapi telurku ada lo ya di bawah. Telurnya di bawah. Aku juga minta digandeng. Aku digandeng.
aku biar nggak takut, aku gandeng. Ini juga digandeng. Aku digandeng ya, aku biar aku tidak jauh jalannya, karena aku ini nggak bisa jalan cepat. Iya, kita gandeng semua biar rukun. Mana pendalku? Pendalku kok gak ada ya di sini? Ini pendalnya dikasih. Kemudian dikasih garis serong. Sekarang jadi bergandengan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Anak-anak hebat semua. Kita buat lagi. Garis tegak, lengkung, dikasih garis serong, garis tegak, garis serong, dikasih mangkuk ada pentolnya, garis serong di bawahnya. Dibaca apa? Sekali lagi, anak-anak hebat semua. Anak-anak nanti membuatnya boleh 1, boleh 2, terserah anak-anak. Aku kok gak digandeng yang ini ya? Aku kan kepingin gandeng. Iya, ini boleh digandeng. Kita gandeng, coba gandengnya di sebelah sini. Garis tegak. Bisa gak gandengnya? Ya, digandeng. Kalau aku gak usah digandeng, aku tak berjalan sendiri karena aku sudah pintar. Tapi aku ikut. Iya, ini gak usah digandeng. Aku juga gak usah digandeng, aku belajar sendiri karena aku gak boleh gandengan sama ini kan nanti sama perempuan, gak boleh gandengan. Iya, ini ditaruh di sini. Sekarang bersama-sama dibaca dari atas. 1, 2, 3. Nomor 2. Bawahnya baca. Sampingnya baca. Terima kasih anak-anak hebat semua. Silakan mengerjakan. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.